Tidak usah tukang bangunan sudah, anak media ya, teman-teman media bakit ini yang selalu eksis di TikTok dan lain-lainnya, luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan semakin makmur, semakin berkah untuk syiar Islam. Ini juga dakwah mereka. Jadi dakwah itu tidak cuma ceramah, mereka juga pendakwah ini. Berdakwah di TikTok luar biasa, saya akui jempol. Luar biasa, mudah-mudahan kasih istiqomah. Jadi gini, ya, kayak media, anak media. Awal sampai tidak bakal langsung ngerti apa itu. Caranya nge-zoom bagaimana, caranya ngedit bagaimana, nge-cut video bagaimana, masukkan running tag-nya bagaimana, untuk setting audionya bagaimana. Apa langsung bisa? Anda. Tapi apa? Karena terbiasa pada akhirnya menjadi bisa. Benar luar biasa. Awalnya yang tidak bisa, karena biasa menjadi bisa. Itu apa artinya? Sampean mengamalkan ilmu yang Allah berikan, akhirnya Allah warisi ilmu yang tidak pernah sampean pelajari. Tiba-tiba datang ide, oh kayaknya kalau begini lebih bagus, ternyata dapat. Kan seperti itu. Oh kalau moto diambil foto lurus begini kurang bagus, mungkin kalau begini, oh angle-nya lebih dapat. Nah, di situ kan sampean seakan-akan tanpa sampean sadari itu adalah tuntunan dari Allah. Itu yang dikatakan orang yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, Allah akan mewarisi ilmu yang tidak pernah dia pelajari, yang tidak pernah dia ketahui.